Guys, welcome to my YouTube. Ini pertama kalinya aku bikin YouTube, jadi kalian jangan menghujat aku ya. Aku tempatnya belum bikin karena baru aku riset, jadi aku pakai tempat ini dulu. Aku senang banget karena aku bisa bikin YouTube. Dan kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi hari ini aku mau nunjukin ke kalian semua yang subscribe aku rahasia di game Pazu atau Avatar World. Pokoknya aku senang banget, jadi terima kasih banyak ya. Langsung aja berangkat. Aku bakal nunjukin rahasia yang ada di tempat itu. Tempat kayak penitipan anak gitu. Nah, rahasia pertama yang mobil-mobil, kalian pasti tahu. Kalian harus ubah ininya dulu biar sama dan kalian langsung dapet. Kalian bisa terserah mau X atau O, pokoknya terserah kalian aja. Jadi ya gitu aja. Lanjut, ini kalian harus siram bunga pakai itu. Harus sampai mekar semua ya. Kalau nggak mekar semua nanti kalian nggak bisa dapet itu. Ini mohon maaf banget kalau berisik atau suaraku kurang jelas. Soalnya emang ini baru pertama kalinya banget aku bikin YouTube. Jadi maaf banget ya. Ini yang kedua, yang warna pink kayak mobil Barbie gitu. Kita tukar aja soalnya ini kayak kebalik. Yang ketiga, kalian harus pencet-pencet bunga apa ya, bunga matahari yang ada di pinggir-pinggir itu tuh, yang itu tuh harus dimekarin semua ya. Kalau yang di itu juga harus. Jadi pokoknya kalian pencet aja semua sampai udah selesai semuanya. Ini manfaat, ini nge-lag tiba-tiba. Dan kalau udah kedip-kedip kayak gitu, kalian udah bisa dapat tuh yang ada di belakang ibu itu tuh. Copot kacamatanya. Gimana sih? Bentar. Nah, itu guys, yang itu. Ini yang hijau. Apa ya? Ini buaya, guys. Nanti aku juga bakal tunjukin ke kalian yang Easter egg itu ada di mana aja. Tapi mohon maaf banget kalau videonya benar-benar kelamaan dan aku banyak ngomong. Hari ini beneran aku baru bikin ini video pertama aku. Nah, ini sekarang kita gendongin lagi bayinya dan aku mau masuk. Di dalam ada apa ya? Ini aku mau lihat dulu. Nah, ini ada apa lagi? Enggak tahu kayak orangnya. Nah, ini kalian harus susun balok-baloknya yang 1 2 3 4 sampai 10. Ini yang 4, 5, 6-nya kan enggak ada. Nah, itu tuh ada di balik papan tulis. Papan tulisnya mana? Tuh yang itu tuh, yang putih yang gambar beruang. Nah, yang itu kita harus susun ke sebelah situ seperti itu. Nah, kalau udah ini pokoknya kalian susun sampai angka 10. Nah, kayak gitu tuh. Oke, ini udah jadi. Kalian dapat buat bayi ini. Aku suka ngomongnya soalnya aku lagi kepanasan, aku di luar biar nggak ada suara. Nah, ini lanjut, kalian ambil kupu-kupu terus kalian tempel di dinding bolong itu. Ini yang ladybug ada di sini. Nah, terus kalian ambil tuh yang kayak centelan gitu deh. Terus ada yang love sama yang bintang ada di gerobak itu. Maaf guys, susah ngomong bener-bener pertama kali soalnya. Nah, ini kalian pasang aja di situ. Yang beruang, yang bintang, sama yang love. Nanti yang bunga itu bakal kasih tahu juga, tapi nanti aja. Nah, kita geser, lanjut geser. Nah, di sebelah tempat tidur ini ada skirtnya juga. Nah, itu tuh kan ada bolongan. Ya ada bolongan gitu kan. Nah, itu kalian tempelin yang bintang sama yang bulan. Yang bintang satu lagi tuh ada di tengah. Nah, ya di sini nih. Ya di sini ya. Ini aku BPM-nya di HP, jadi maaf banget kalau emang kadang-kadang nge-lag gitu. Nah, ini udah kalian taruh aja di situ sama yang bulan ada di beruangnya. Nah, kalian tempel di situ dan tuh dia ada yang bunga, langsung aja diambil. Itu juga kalian dapat boneka bisa nyala-nyala. Ini taruh aja dan dapat yang jerapah. Nah, habis itu lanjut kita mau yang sebelah situ, jadi kita harus pergi ke sekolah buat ambil beban hidup ya gitu. Pokoknya kita harus ke sekolah buat ambil apa tuh,
Kayak buat olahraga gitu, kalau nggak salah namanya. Kita geser. Nah, itu tuh ada di belakang gawang itu. Di samping gawang itu. Kita ambil orang, kita panggil orang buat bawa. Nah, itu udah aku bawa. Jadi langsung aja kita taruh ke itunya lagi, kayak tempat penitipan anaknya lagi. Lanjut, ayo buru-buru buru. Sebentar ya, guys. Jadi ini, ini nih. Udah nih, guys. Jadi tinggal kalian panggil aja tuh lagi orangnya. Terus kalian geser dulu tuh ibunya biar nggak mengganggu. Nah, terus kalian taruh. Tada, jadi ini tuh kayak dapet baju bayi, ada yang kodok, panda, sama itu bener-bener mirip My Melody sih menurut aku. Buat yang nanya My Melody itu, guys, jadi maaf banget ini nge-lag. Nah, My Melody itu, lanjut aku jelasin. My Melody itu tuh kayak dari karakter gitu, Sanrio namanya. Nah, ini lanjut aku mau ambil-ambil adik bayi buat dipakein ke bajunya. Nanti biar kalian bisa lihat hasilnya. Nah, ini aku mau panggil dulu orangnya. Ini mohon maaf banget, banyak banget suara dari rumah aku. Jadi kalau kalian kedengaran sesuatu, nah itu tuh kalau enggak yang ngomong mama aku, adik aku, kakak aku, atau enggak ayah aku. Ya, aku tinggalnya berlima ya. Nah, ini langsung aja di sini kita pakein ke bajunya yang panda. Ini mukanya hitam banget sih, tapi enggak apa-apa. Kita nggak boleh body shaming. Nah, lanjut aja nih, kita panggil yang neneknya ini. Nggak tahu kenapa itu tadi tiba-tiba kegeser sendiri, jadi ya udah nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kita pakein yang mirip My Melody-nya, padahal dia cowok ya kayaknya, soalnya di situ kelihatannya cowok. Nah, lanjut aja yang rahasia berikutnya. Aku nggak tahu ini rahasia keberapa, aku nggak ngitung. Nah, kita harus nyusun yang burger-burger itu, pokoknya disusun patty-nya, rotinya, patty-nya, tomat, selada, keju, sama roti lagi. Begitu susunannya. Nah, dapet yang warna pink. Ini manual banget. Luar suara tuh ada aku, berisik banget. Guys, mohon maaf. Lanjut aja. Ini yang tiga ini, kamera cepatnya. Nah, yang... guys, ini aku mau pasang-pasangin dulu nih yang... keduanya nih ya, kita pasang-pasang dulu ke situ. Lanjutnya kita ambil lagi yang satu yang warna pink ini. Itu yang warna pink sama kayak boneka yang warna pink di sana. Nah, ini lanjut aku pasang-pasangin aja ke tempat tidur babynya. Ini bisa goyang sama kayak bisa muter-muter gitu. Jadi ya sebenarnya gitu aja sih konten aku hari ini. Pokoknya aku seru banget. Pokoknya kalian harus bisa kalian harus support, enggak harus sih. Kalau kalian enggak suka video aku enggak apa-apa, tinggal di dislike atau di ya gitu aja lah. Oh ya, ini aku mau lanjut. Ini ternyata ada lagi, guys. Nah, ini nih yang ini. Aku lupa ngasih tahu kalian, jadi ya pokoknya tinggal kalian ambil yang merah ada di belakang papan tulis ya. Kalian mencet aja tuh papan tulisnya. Nah, ini tinggal ditaruh ke pelangi-pelangi ini, masih kurang soalnya. Nah, pokoknya kalian taruh aja dan taruh. Dia tuh muncul kayak gitu-gitu. Nah, apa kayak buat koin-koinan gitu. Kalau kalian ceritanya mau jual-jualan gitu. Jadi kayak itu buat duitnya gitu. Tapi ini aku belum terbiasa ngomong selama ini ya. Jadi masih susah gitu ngomongnya. Jadi oke, aku mau balik ke rumah buat closingan. Yep, buat closingan. Kita balik dulu ke rumah buat penutupan atau closing. Oke guys, jadi kalau kalian suka video aku, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video aku. Dan kalian juga bisa kayak komen berikutnya tempat mana lagi yang bakal aku tunjukin rahasianya. Dan aku bakal tunjukin yang 8-8 itu, yang gitu lah ya. Maafnya aku belum kebiasa ngomong banyak. Dan pokoknya aku senang banget hari ini. Semoga kalian juga senang di video aku. Jadi ya aku bisa nyenengin kalian gitu kan. Aku juga bisa senang buat main game gitu. Oke guys, jadi kayaknya segini aja ya konten aku hari ini.
karena beneran deh aku capek banget ngomong. Bye bye guys.